Bobo. Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel Ferry Irfansyah. Saya akan membagikan video, yaitu cara memboboi password WiFi tanpa root. Pertama, kita cari WiFi-nya. Ini memerlukan data sedikit. Kita pasang data. Udah. Oke. Aplikasi VPS WPA Tester. Kalau belum, bisa download di Google Play. Ini pencet yang di samping save. Nih, yang ini. Nih, ada WiFi nganggur. Daripada nganggur, kita bobol aja. Ada pin di sini ya. Jangan pencet-pencet apa-apa. Pencet aja pin yang paling atas. Kalau nggak bisa, oke, yang lain aja. Biasanya bisa, jarang-jarang yang nggak bisa itu. Kita pakai aplikasi WiFi Master Key. Kalau belum punya, download di Google Play. Tampilan awal seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lakukan saja. Tampilan awal. Terus pencarian. Nah, ada gambar kunci seperti ini. Nah, kunci seperti ini. Kalau ada gambar kunci, ini juga memerlukan data sedikit, kurang lebih 150 KB lah. Terus tinggal sambungkan. Ini menghubungkan, tapi tidak tahu dikasih tahu passwordnya. Bobol saja, bisa kan? Sudah terlihat, sudah terlihat. Nih, tandanya ada checklist sini, tandanya terhubung. Nah, kalau sudah begini, kita bisa matikan saja datanya. Oh ya, ini untuk semua kartu. Udah, tinggal keluar. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau berguna, tolong di like,